你的这个就是你吗？哎，那么你木根成你的这个就是你？哎，木根搞的那成你都马上拉给那个布米的。Hai, Assalamualaikum. Saya Abin Nolan. Okay, sekarang saya berada di E-Curve Damansara. Baru selepas tengok Performing Art Street Theater yang dianjurkan oleh Kak OG. Okay, Street Theater jarang ataupun tak selalu kita tengok. So, bila saya tengok ataupun ramai orang tengok screening secara open. So, bagi saya, pendapat saya, ini adalah pendedahan baru untuk pelakon-pelakon baru ataupun penggiat-penggiat baru untuk mereka cari pengalaman yang baru. Perlukan banyak aktiviti macam ni untuk kita mencari pelapis-pelapis yang baru. Yang kita semua tak boleh nampak, tapi kita dapat rasai kehadirannya. Mereka boleh deliver apa mesej yang nak disampaikan. Tinggal lagi, this is a process untuk diorang nak belajar kan, macam mana nak belajar berhadapan dengan audience. But to me it's a good start untuk diorang, because dari segi ceritanya bergerak dengan lancar. You rasa macam mana kan? Kelemahan dia macam mana? Mungkin biasa risiko bila kita buat di luar dari segi cuaca dan juga dari segi teknikal. But itu biasa, dia tidak memberi gangguan kepada fizik, kepada pelakon-pelakon dan juga pada pelajar-pelajar semualah. Diorang boleh deliver dengan baiklah pada saya. Teater jalanan ni mungkin agak baru di Malaysia, tapi kalau di luar negeri tu memang selalu ada lah. Selalu saya saksikan. Ini mungkin kalau dulu di zaman 80-an, kita ada di Central Market. Central Market ada teater jalanan oleh kumpulan-kumpulan teater Malaysia yang zaman Disma, zaman Imuda yang tengah-tengah main teater dulu. Lepas sudah lama tak ada, ini baguslah untuk Kak Oji mulakan balik untuk street teater ini. Cuma setup dia agak formal sikit. Street theater biasanya dia informal dan bergaul dengan penonton. Dia ada penglibatan audiens di luar kiri kanan. Mungkin audiens itu akan participate sekali dalam lakonan. Apa-apa pun boleh berlaku. Boleh berlaku, tetapi mesti ada plot lah, konfliknya yang jelas lah. Ini macam dah ada plot yang terlalu dah dibina, jadi audience have to sit and follow the storyline. Jadi agak lama sikit. Biasa street theater ni sekejap je, dia mesti on satu babak aje ke, kemudian dia pergi ke tempat lain main lagi sekali. Street theater biasa dia. Dia macam lebih gitu. Dia tak memaksa audience untuk sit dan menonton gitu. Kalau di Italy dia ada macam Shakespeare, tiba-tiba aja pelakon ditingkap dan di bawah tu ada watak Shakespeare, watak Romeo and Juliet. Itu ada street theater. Tetapi saya tengok budak-budak ini, pelakon-pelakon yang cuba tubuhkan diri dalam lakonan bagus. Mereka memberi energi yang baik, ada intention yang jelas lah dalam lakonan. Saya rasa ini susulan daripada kelas mereka dengan Kak Oji sendirilah. Bagus sekali. Kalau banyak besar, kain tu dah banyak sekali. Kira titik lah, you are you guys come, you want to be anak sini, you don't know what you want, package tak ada, influencer pun bukan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Abang Budi. Nama saya Masrini Masri. Saya memegang watak sebagai seorang producer yang dari utara, tapi dia memang mementingkan kewangan lah, as in like macam businesswoman. So dekat sana macam ada twist sikit lah. She's a very educated person. Dia banyak nak apa tu business, and dia daripada orang daripada utara. Dari segi skrip, awak punya agak menyerlah ya, walaupun ada gangguan teknikal tadi. So how you deliver macam watak you, and then pelbagai benda boleh berlaku sebab dari segi cuaca dan cabaran apa persekitaran. Betul kata Abang Budi tu, memang dari segi cuaca tadi pun kita dah ada hiccup sikit, dan especially tadi saya punya mic memang tak dengar, tapi Kak Uji telah banyak train kita orang dari segi fokus. So once you dah fokus, you insyaAllah lah macam punya, macam Kak Uji cakap tadi, your lines is in your head. So don't worry, apa-apa yang datang pun you dah ada, you because you already in character. Okay.
Okey, pada saya dia adalah salah satu benda yang bukan baru sebenarnya Kak Mishri dah pernah buat, Kak Uji pun pernah cerita sebelum ni. Tapi pada saya, tujuan saya menyertai benda ni sebab saya merasakan dia adalah satu cabaran untuk saya. Sebab saya dah biasa membuat persembahan, berlakon di depan kamera. So saya rasa benda ni adalah salah satu cara untuk macam mana saya nak tangani, contohnya kalau benda, contoh saya tengah shooting atau saya tengah buat show, benda yang kita unexpected tu, macam mana kita nak handle. So itu yang saya melibatkan diri saya dalam benda ni. Dan saya rasa it's a very good untuk exposure juga, untuk khalayak ramai untuk tahu. Dan juga ia juga adalah salah satu benda yang saya rasa sangat baik kalau diteruskan berterusan, sebab dia juga boleh memberikan satu impact. Sebab saya rasa dah lama orang tak buat teater. Orang asyik buat flash mob kan? Orang asyik buat shoot video, I mean like for Instagram. Tapi orang dah lama tak tengok secara berhadapan. So I think it's a very good. Apa yang membuatkan Aerol nak sangat join kelas Kak OG ni dan juga orang kata perform tadi, adakah Kak OG yang sarankan? Okay, to be honest, saya memang salah seorang pelajar Kak OG. Saya second batch daripada tahun lepas. So jadikan cerita, saya dulu selalu pernah shooting dengan Kak OG semua, tapi saya tak berpeluang untuk nak mengetahui sebab since daripada saya AF dulu, saya kan selalu dikritik. So saya tak tahu apa yang dimaksudkan. So that's the reason why I'm come to the class. Saya nak tahu, sebab akan datang ni pun saya akan buat comeback balik. So saya perlu bersedia lebih supaya saya tahu apa yang selama ni, sebab saya sekarang ni pun saya jumpa balik mana juri-juri yang pernah mengkritik saya. Saya nak tahu kenapa, supaya saya boleh jadi lebih baik di masa akan datang. Sebab saya pada saya membuat persembahan dekat Malaysia, saya pun buat persembahan kat luar. So it's a very good for myself to improve and keep improve. Overall, it was amazing. Okay, memang Auntie Uji adalah sifu yang ajar murid-murid dia, memang the best, terbaik. I felt like the whole theatre was really fun, energizing, humorous. Punchline dia memang onzing. Okay, we are always laughing, entertained. Kita tak ada like one moment yang you rasa macam, okay, next. Tak ada macam tu. It's very nice. I love it. It's perfect lah. Well done to everyone. Well done Auntie Uji. You did the best and memang the best.